Socialite Peach, Socialite Peach, Blushing Nude, Blushing Nude, Passionate Pink, Passionate Pink, Chocotown, Chocotown, Lady Burgundy, Lady Burgundy. Yay. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita dari Arisan Cantik mau review terbaru dari Wardah Intense Matte Lipstick dengan 5 shade terbarunya dari yang nude sampai dengan yang bold. Kita juga akan share ke kalian tentang kelebihan dan kekurangan lipstick ini menurut kita. Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai habis, di like, di share ke teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan komen di video ini. Happy watching! I hope you know. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. It's hard. I will still be patient with you, and I hope you know I won't let go. I'll be your life. Sebenarnya nggak tahu kenapa setiap warnanya tuh kalau di bibir gue nggak terlalu nyala, nggak kenapa. Walaupun warnanya cantik-cantik banget kalau di bibir yang lain, tapi kalau di gue sebenarnya nggak terlalu keluar, tapi karena ini nggak kering jadi gue suka. Kalau gue ini, kalau gue suka sih, tapi ini agak transfer nih yang warna ini. Gue belum nyobain sih yang warna lain, tapi gue lebih suka warna boldnya dibanding yang lain. Warna boldnya tuh kayak lebih cocok buat gue. Dan gue suka banget nih yang Chocotown warna 11, fix gue harus beli abis ini. No, sama gue. Walaupun formulanya sama teksturnya itu bagus, warnanya juga bagus, cuman kenapa sih Wardah bikin yang sama gitu packaging, terus namanya matte juga yang kemarin itu, kenapa harus sama, kenapa nggak dibedain tempatnya aja sih? Masih cepat papa nggak sih? Nggak tahu, belum, so far belum pernah nyobain sih. Beda. Kalau dus beda. Ini Wardah yang baru sama yang lama nggak terlalu banyak perbedaan, paling dibungkusnya yang baru ini kayak lebih, tapi ini kayak agak lebih mirip sama brand yang agak ABG, tau lah ya. Jadi ya sosok lah. Kalau menurut gue untuk tekstur lebih enak yang warna bold dibanding yang warna nude karena lebih nyata. Kalau yang nude itu kayak kurang jelas gitu di bibir. Sama kayak Happy sih. Yang bold lebih oke, yang nude agak kurang, susah di mix, susah di blendnya gitu di bibir. Favorit kalian warna apa? Kalau gue tuh favoritnya Socialite Peach. Meskipun Lady Burgundy-nya bagus banget, cuman kayak udah terlalu banyak banget lipstick warna kayak gitu. Dan ini tuh orange, lokal, murah lagi harganya, jadi kayak oke banget, wajib punya.